Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bro, Mbak Bro, di mana saja Anda berada. Kembali lagi di channel Nasrullah Sasak tentunya ya. Oke, sebelum Anda tonton lebih lanjut video ini, mohon dukungannya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nah, subscribe itu gratis. Insya Allah yang subscribe mendapatkan pahala yang berlipat ganda tentunya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, video kali ini saya akan mereview hasil sementara bak atau keranjang untuk mobil Futura, keranjang bermuatan semangka. Nah, jadi hasilnya kurang lebih sekitar 60%. Oke, bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus videonya. Nah, seperti ini guys. Hasilnya seperti yang saya bilang tadi, hasilnya yaitu kurang lebih sekitar 60% guys, baru tahap pengeboran. Nah, yang tampak, nah seperti ini ya, kita pakai baut 10. Ini fungsinya apa? Fungsinya itu membaut papannya, soalnya ini kan dia pakai baut di sini. Nah, apa, pakai papan. Nah, seperti itu. Ini tampak dari muka, samping, terus pintunya seperti ini guys. Nah, dia kancingannya sudah kita bikinkan sesuai dengan request. Dia mintanya 2. Sesudah-sudahnya yang kita bikin itu biasanya dia kunciannya 1. Nah, seperti ini. Kalau yang ini requestnya atau permintaan 2. Jadi lebih kokoh, lebih mantep lah seperti itu. Masalahnya ini muatannya semangka guys. Nah, handselnya juga 3. Nah, seperti itu. Nah, pokoknya ikuti terus video selanjutnya, bagaimana hasilnya nanti setelah kita pasang, setelah kita ereksen atau setelah kita naikkan di mobilnya nanti tentunya ya. Nah, seperti ini guys. Ya, ini nanti pakai papan. Nah, baru kita baut. Setelah kita baut, baru tahap cat dasar. Cat dasar, baru kita cat sesuai dengan seleranya. Sesuai dengan selera ya, tentunya dari warnanya guys, seperti ini. Nah, terus untuk mobilnya, nah seperti ini. Nah, anggaplah seperti ini. Dia nanti di sini sistem pebaut juga guys. Nah, kita naikkan di sini sistem pebaut kurang lebih 4 atau 5 bautnya ya, biar lebih kokoh guys. Nah, untuk ukuran, nah untuk ukuran guys ya, sesuai dengan mobil. Nah, kalau Carry Futura itu lebarnya itu kurang lebih 155 guys. Kalau untuk panjang 120. Nah, seperti itu guys. Nah, oke guys, ikuti terus video selanjutnya.